Mohon salam banyak di jalan dermaga. Mudah-mudahan yang jawab salam masuk ke dalam surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji mari kita panjatkan kepada Allah yang maha suci, Sang Rabbul Izzati, yang senantiasa memberi rezeki kepada makhluk yang ada di muka bumi. Salawat berbingkiskan salam, marilah kita curahkan kepada tauladan kita, sang promotor yang tak pernah naik motor, seorang guru sejati yang tak bergaji apalagi dapat sertifikasi, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para dewan juri yang tatapan matanya memberi motivasi, serta teman-teman yang tercinta, kebanggaan bangsa dan agama. Pada kesempatan ini, melalui ajang lomba tahap 2 Festival Dai Sulawesi Selatan 2024 yang sangat luar biasa ini, izinkan saya akan menyampaikan untayan hikmah dengan judul Stop Bullying. Fenomena yang sedang ramai saat ini di dunia nyata, di dunia maya, di media massa, di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, bahkan lembaga-lembaga pendidikan saat ini ramainya, maraknya kasus bullying. Lalu timbul pertanyaan teman-teman, apa sih bullying itu? Bullying berasal dari bahasa Inggris yang berarti perundungan, dan asal kata dari perundungan itu adalah rundung, yang memiliki arti mengganggu atau mengusik. Dampak dari perundungan ini sangat menyeramkan bagi para korban. Bukan hanya trauma yang didapatkan, bahkan sampai banyak yang berujung kematian. Sahabat LTTV yang berbahagia, padahal Islam sangat melarang segala bentuk pemulihan. Baik itu pemulihan fisik, seperti memukul, menampar, menindang, menyakar. Ataupun pemulihan verbal, seperti mencela, mencaci, memaki, menghina. Islam sangat melarang hal itu semua. Bahkan Allah sangat memuliakan manusia. Hal ini terdapat bukti. Allah berfirman, Walakad karamna bani Adam. Allah sangat memuliakan manusia fi ahsani taqwim, dalam sesempurnanya bentuk. Jika ada di antara kita yang suka menghina fisik, maka telah menghina Allah. Dan siapa saja yang menghina Allah, maka tunggulah asap Allah yang sangat menyakitkan. Hadirin, adapun Al-Quran memberikan tanggapan terhadap kasus bullying ini. Setidaknya ada 3 istilah. Yang pertama, mengejek atau suhriyah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. La yashar qaumun min qaumin. Tidak boleh mengejek satu kaum dengan kaum yang lainnya. Asa ayyahunu hayran minhum. Bisa jadi yang diejek lebih baik dibanding yang mengejek. Gara-gara tinggi, dibuli. Gara-gara pendek, diejek. Padahal Islam sangat melarang hal itu semua. Yang kedua, mencela. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Humazah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi mereka yang suka mengumpat dan suka mencela. Ini hal yang paling banyak kita temukan di sekeliling kita. Contoh, ada anak pakai celana pinggangnya kebesaran, dicela. Itu celana apa sarung? Yang ketiga, ada istisna mengolok-ngolok. Perilaku ini adalah perilaku orang-orang fasik dan munafik. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Yasin ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hasratan alal ibad. Ma yatihim mi rasulin illa kanu bihi yastaziun. Sangat amat besar penyesalannya, karena setiap ada utusan, mereka selalu mengolok-ngoloknya.
Kita jangan sampai seperti itu. Di depan manis, di belakang sinis. Di depan baik, di belakang munafik. Di depan sopan, di belakang menikam. Nauzubillah. Hari gini masih gak boleh. Jangan ya dek ya. Oleh karena itu, mari kita berlindung kepada Allah. Semoga kita jauhkan dari kasus atau perilaku bullying ini. Demikian ceramah singkat saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.